Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo happy people, seneng banget bisa ketemu lagi sama aku Julia. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Amin. Nah teman-teman, hari ini aku juga seneng banget karena bisa bikin video lagi. Dan kali ini aku mau bikin one brand tutorial makeup dari brand yang keren banget. Kira-kira brandnya apa? Jadi brandnya ini tuh punya tagline halal dari awal. Nah pastinya udah pada tahu kan brandnya apa? Betul banget, jadi aku mau bikin one brand tutorial makeup dari Wardah Cosmetics. Yeay! Nah teman-teman juga untuk tema makeupnya aku pilih yang daily look makeup. Terus sebenarnya kalau dari produknya itu tuh nanti teman-teman bisa beli di seluruh toko di Indonesia. Jadi udah banyak yang, pasti udah banyak yang jualan produk Wardah. Terus simpel juga nanti cara aplikasinya. Dan yang penting juga harganya affordable. Jadi teman-teman gak perlu khawatir bakal boros kalau beli kosmetik dari Wardah gitu ya. Oke, daripada teman-teman penasaran gimana caranya aku ngedapetin look makeup yang seperti ini, langsung aja tonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you happy people, happy watching. Oke teman-teman, sekarang ini wajah aku udah dalam keadaan bersih dan aku juga udah pakai pelembab. Jadi sekarang ini wajah aku udah siap untuk pakai cushion gitu. Nah untuk daily makeup ini memang aku tuh pakai cushion dan aku udah pernah nge-review cushion ini. Aku pakai cushionnya dari Wardah yang eksklusif flawless cover cushion. Nah ini aku suka banget sama cushion ini karena dia tuh hasilnya natural glow. Jadi dia bisa di-build gitu teman-teman. Ketika teman-teman pengen pakai cushion ini dengan coverage yang tinggi, teman-teman nanti tinggal tambah aja layernya. Tapi kalau untuk aku biasanya untuk make up daily aku pakai yang natural gitu. Jadi aku cuman satu kali pump aja untuk seluruh wajah gitu. Nah kalau untuk aku pakai yang nomor 3. Langsung diaplikasikan aja ke seluruh wajah. Ini satu kali pump ya. Kayak gini natural aja dan aku nggak pakai concealer buat ngerapiin alis karena pengennya ya looknya natural gitu. Jadi cuma tinggal dibingkai terus dibaur aja gitu teman-teman. Nah jadi karena aku pengen makeup dailynya tuh simple, aku pakai eyeshadow A yang kayak gini warna-warnanya, tapi aku cuma pakai satu aja. Jadi aku pakai yang ini aja untuk seluruh eyelid aku gitu biar gampang aja gitu ya. Jadi cuma pakai satu warna. Terus tipsnya
tipsnya adalah ketika cuma pakai satu warna, teman-teman nanti bisa aplikasikan di seluruh bagian kelopak mata nih, sampai di bagian apa nih, pergerakan bola mata gitu. Jadi nanti hasilnya bagus. Pakai eyeshadow tuh biar hasilnya bagus, jangan lupa di blend gitu. Jadi jangan sampai warnanya tuh kelihatan kayak apa ya, nggak membaur gitu. Harus di blend, harus blendingannya harus bagus. Aku suka eyeshadownya Wardah tuh karena memang dia hasilnya bagus banget teman-teman. Jadi ketika cuman pakai sedikit aja, dia warnanya udah pigment banget, udah keluar gitu. Ini terus biar merona gitu ya, biar pipinya merona, aku pakai blush on terbaru dari Esclusif yang nomor 2 Coral Peach. Ini warnanya cantik banget teman-teman, peach gitu kayak gini. Nanti kita aplikasikan. Jangan lupa kalau pakai blush on harus senyum ya. Jadi warna peach bagus banget, pigmented juga, langsung keluar warnanya. Aku suka sama blush on-nya. Harganya juga terjangkau loh. Nah, sekarang ini karena aku pengen look daily makeup-nya tuh kelihatan lebih keren lagi, aku mau pakai ombre nih teman-teman. Jadi, aku pakai dari Esclusif Lip Cream. Di sini nanti aku pakai nomor 13 sama nomor 17 dan aku mau ombre lipstick ini. Jadi kalau untuk lipstick, sebenarnya kalau cewek itu untuk lipstick tuh one shade is never enough. Jadi gak cuma cukup satu warna aja, harus punya banyak koleksi. Kenapa? Karena kalau lipstick tuh mempengaruhi mood juga teman-teman. Terus mempengaruhi juga misalnya acara kita tuh mau kemana gitu. Nah sekarang ini untuk daily, aku pengen pakai dua, langsung dua, nomor 13 sama nomor 17 dan aku mau ombre lipstick ini. Nah yang pertama aku mau pakai nomor 13 dulu untuk bagian seluruh bibir. Bye.
gelas, tapi bukan aku campur, tapi aku ombre teman-teman. Bagus banget kan warnanya ya. Oke teman-teman, jadi hasil look makeup itu kayak gini. Wow. Ini aku suka banget karena natural tapi nggak yang natural nggak make up gitu, tapi naturalnya tuh natural yang bagus lah pokoknya. Sama lipsticknya aku juga suka banget, dia nggak lengket, nggak kering, pokoknya lembab. Aku cinta banget sama lip creamnya Wardah karena ini benar-benar bagus dan warnanya banyak gitu. Sekarang aja aku pakai dua warna itu kelihatan bagus banget, harganya affordable, jadi teman-teman masih bisa pilih berbagai warna untuk berbagai aktivitasnya teman-teman gitu. Jadi untuk daily makeupnya kayak gini teman-teman, semoga nanti bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman ketika pengen make up. Jadi bisa ATM ATM tuh amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin nanti teman-teman bisa modifikasinya tuh dengan cara bedaknya pakai yang nomor lain gitu, karena skin tone dan undertone-nya beda sama aku. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Nah, kalau gitu untuk videonya sampai di sini dulu. Seneng banget teman-teman udah bersedia nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman ya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.